私たちは一生の構えを整えましょう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。Tes tes 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 tes, suara gua ada nggak ya? Tes tes tes, konnichiwa. Konnichiwa minasan, selamat pagi. Selamat hari libur ya. Bagi yang libur, bagi yang enggak ya nggak apa sih. Hari ini kita akan main Dynasty Warrior lagi btw karena Yao Chan saya footage-nya nggak record ya, sialan emang. Jadi this what it is. Di sore kita main lagi. Kita akan ngulang Xiao Chan walaupun semuanya sudah selesai sih, tapi ya gimana lagi pak, baru mulai bang. Yoi, baru mulai, baru bangun aku tuh nggak ada yang dari tadi deh, masih ngantuk ya. Sebenarnya Xiao Chan selesai tapi kita akan ulang lagi karena videonya tidak terrecord, jalan bang, harus ngulang lagi coy. Chaos mode Xiao Chan, let's go. 紀元2世紀末 Chaos Mode Diao Chan 調整ソリッチ、やりぴらん怪我をしないように気をつけろ。はい、Diao Chan 宝仙様、私は何も前にドラゴンボールだぴ。あ、あと minggu besok aja lah。さあ、名前 Diao Chan dulu mumpung libur ya。daripada sore-sore main Diao Chan。mending pas pagi。お父様、挑戦は必ずや。え、What if story-nya Xiao Chan ya? Xiao Chan! Xiao Chan です。Xiao Chan ini kita pakai senjata apa, Pak? Kuda pasti kuda hitam ya, the best. The best kuda senjata ini sih. 94 not bad lah ya.Welcome by the way. Selamat datang, selamat hari libur ya. Oke, ini Diao Chan Zhang Liao harus masuk ke Siapi. Oke. Terus kita kill Guan Yu Zhang Fei, cukup sulit. Terus kill 10 musuh dalam waktu 15 menit. Hah. Oke. Let's go. Eh, kuda lubu, Bang. Nanti sore aku pakai full kuda lubu.Selamat Idul Adha, yoi. Mas ya bang, pakai request lah. Nanti sore aku open request pak. Kalau mau request silahkan. Ini kita namatin Diao Chan dulu. Aku open request nanti sore. Aku main lagi tapi misinya untuk nyelesain target. Terus besok kita main game baru ya.Damage-nya lumayan.何劉備など玉殿の相手ではありますまい。しかし玉殿の兄弟らは豪の者、関羽張飛の言う二つ、これを引き離し個別に打つのが上策かと。 Yes sir、 打ち取りました、打ち取りました。 Perbalin kuda lupu bang, maksudnya gimana?I don't understand. Oh, korbanin tuh, korban hari ini kah maksudnya? Emang kuda boleh anjir? Sebenarnya kalau hewan, apalagi hewan kesayangan itu.Kasihan hewannya lah.
hewan itu juga punya nyawa, Pak. Otang juga berpikir. Kasihan hewannya juga sih. Loh, kalau sebenarnya saya Jepang, wah kamu telat 2 bulan, Pak. Udah main ini sudah 2 bulan, Pak. Anjay, damage-nya sakit sekali. Betul freak, aduh. Tinggal download aja yang versi Jepang, Pak. Kalau nggak pernah lihat versi Jepang. Dari isi dulu. Aku habis, Pak. No, timku mati, Kak. Mipang lagi. Ayo, please, mati, please. Yang bau bahaya sih, kita bisa mati, Pak. Nyawanya mati, nyawanya habis. Belum mati dia, Mipang. Tongpang. Uchitorimashita. Story-nya Diao-chan sulit ya, BTW. Aku udah namatin Diao-chan tapi nggak record. Jalan. Harus ngulang lagi, Pak. That's annoying, bro. Hampir mati aku, cuy, cuy. What the freak? Yokata. Apa pakai kuda aja, Bang? Kelamaan, ini bukan kuda yang bisa nabrak-nabrak, cuy. Tipikal kuda nabrak itu beda lagi, Pak. Ding 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 ding. BGM ini, BGM Dinasti Warrior 6 itu salah satu yang terbaik ya. Terhadap semua dinasti. Ya. Mungkin terbaik, emang terbaik sih. Wah, oh ini. Dia datang sendiri, Pak. Wow, senjata, let's go, baby. Saya masih bagus, bro. Oh iya, kita mau maju juga, kan? Zhang Liao di mana, Zhang Liao? Kita harus bantu dia untuk masuk ke arena, Pak. Oh, di atas. Anjay, DW6 lagi. Iya, Pak. Diao-chan nggak terrecord, Pak, ternyata, Pak. Sialan, mau ku upload ternyata tidak terrecord. Tidak, saya harus ngulang lagi, coy. Danen gitu nih, Mikey dong nih. Kita speedrun aja lah. Bang, cara tinggal di defend ya, L1. Kamu tinggal itu, tinggal nyerang gitu. L1 ya. Nice, Diao-chan. Diao-chan. Aduh, salah ngeklik aku. No, spesialku dipakai, Pak. Thank you, Rosenya. Lupa saya Jin Rosetta. Ya. Tipenya kok nyerangnya malah di kanan, di kanan kiri. Maksudmu gimana, Pak? Ini kan. Oh, defend aja miring-miring. Wiu. Oh, dia udah mati, Jin. Mau bantu ini dulu lah. Oh, ada kentong, Pak. Let's go. Unco. Di atas ini ada anu sih. Apa namanya? Yang lempar-lempar roket tuh. Balista. W9 aja, Pak. Gue kasih W6. TW9 itu paling pusing, Pak. TW9. Grafik doang, tapi gameplaynya nggak jelas, anjir. Jadi main kayak Genshin, Pak. TW9 dibandingin 6 jauh lah, menang 6 lah. Bahkan sama PS2 loh. PS3, TW6 sama PS2 aja bagus PS2, Pak. Walaupun PS2 sendiri nge-lag ya. Karena apa namanya?
gak kuat. Grafiknya terlalu OP. Nah, kita ngalahin Guan Yu dulu, Pak. Guan Yu mau solo squad di sana ya. Guan Yu kita kill dulu, cuy. Guan Yu mau solo squad itu. Guan Yu. Mana Guan Yu? Ini pas ini Guan Yu. Sangat cheat ini. Sangat cheat ini. Apa pet terus? No. Wah bahaya itu. Guan Yu damage-nya kayak orang gila, Pak. What the freak good? Nani kore? Nanda kore wa? Kebaran doang yoi. Pada masa-masa. Walaupun ya nggak sebesar biasanya sih. Ya ini sobat ini lah rutinitas lah ya kayak gituan. Oh damn, rutinitas itu not good sebenarnya. Lebih bagus itu kita ambil apa yang jadi maksud untuk hari ini bos, harusnya nilai-nilainya lah. Jangan disundul, Pak, sundul mati aku. Ntar aku ngambil ngisi dulu. Musuhnya Guan Yu mati ya, Pak. Aduh, kita agak ngecek dikit lah. Yes sir. Guan Yu ini berbahaya ini. Let's go baby. Akhirnya bisa ngekill juga Guan Yu. Kok nyerangnya makin gini? Oh, udah tadi. Kita tadi mau ke tempatnya. Bukan Bulubu atau Win lah ya. Zhang Liao. Oke, okay, Zhang Liao di tengah ya. Jadi kita bantu Zhang Liao lah. Kita lepus dulu. Ini hard ya, Bang. Apa itu hard? Saya tidak selemah itu, bosku. Saya pengguna Zako no kuse ni nakanaka shibutoi na. Mana itu? Ah, ini kutaku. Kita migate Goku, kita menghindar-menghindar. Yes sir, satu lagi. Ini chaos tau gak? This is chaos bro. Tadi tak selemah itu bosku. Hari itu untuk anak-anak itu. Ini Salty Speedton ya, bukan Winnie Hat Junior bos. Ini tempatnya Salty Speedton. Yoi. This is Salty Speedton bro. Ini lihat sendiri nih, Chaos Mojo ya. Dan ini terakhir ini BTW. Karena semuanya udah aku tamatin Chaos, tinggal Yao Chan doang ya, kita tungguin di sini. Karena kalau nggak ditungguin nggak bakal jebol, Pak. Nanti kita bantu yang namanya Lugu, coy, di bawah. Nah, satu hit lagi. Please, come on. Kalau nggak ditungguin nggak jebol-jebol, cuy. Yao Chan nggak terrecord, Pak. Benarnya udah tamat. Lihat aja nanti habis ini selesai. Oke, okay, jebol ya, kita bantu Lugu. Saran base buat khususnya apa? Maksudmu base apa? Map kah? Kalau map itu yang terbaik ya tetap CP Castle ya. Maju sana. Saya defend di sana. Gak terrecord, Pak, sialan. Kan aku kemarin nyoba compatibility mode kan, jadi gambarnya portrait tapi bisa di landscape ketika HP-nya di landscape kan. Nggak kesif, nggak kesimpen dong, jalan bentuknya portrait, yang landscape nggak kesimpen, padahal yang penting landscape-nya, Pak. Ya udah ngulang lah,
Bang itu kodanya cocok. Yoi. Live TV rame lagi, yang nonton kemarin 2 hari sepi banget. Kan ini hari libur cuy. Hari libur mah orang di rumah. Malam bocah-bocah tidur. Nanti sore main DW lagi sih. DW enggak ya? Main open request pak. Okay, open request yang bagus ya. Selesaiin target. Tapi besok udah nggak libur kan? Din. Saya tinggal ngekill siapa ini sih? DV Castle btw kalau kalian mau farming. Achievement senjata yang OP maksudnya. Maksudnya? No, gagal kah? Oh, Diaochanku nggak masuk ke sini. Baka. Diaochan nggak masuk ke arenanya, Pak. Lupa padahal Diaochannya aku ya. Saya kan Diaochan. Aku kan Diaochan gitu ya. Kita ngalahin Zhangfei ya. Ulang ngapain anjir terlanjur pak, ngapain ngulang nggak tamat-tamat tangguh. Oh, siang-siang nggak bisa lanjut. Siang ada kegiatan pak. Nanti agak sore main lagi bisa, terus malam main 3 kali dong hari ini. Nggak tahu sih, cek sih. Aku juga ada cutian juga sih, cuti baju. Anjay. Kita nge-heal dulu lah. Mana nggak jelas. 2014, 2024 masih belum tamat. Emang kamu tamat? Ayo. Emang kamu tamat, anjir. Aku aja baru mulai 1 bulan yang lalu. Udah dong, tamatnya gimana, coy? Emang punya udah 10 bulu kamu? Aku baru mulai aja 1 bulan pak, ini aja udah tamat semua aku kok. Udah lengkap semua difficulty chaos. Emang punyamu udah difficulty chaos? Difficulty kalian easy aja. Bangga. Tamat itu chaos mode pak. Udah baru nonton setelah saya 2 bulan main aja. Serem amat deh. Korewategoi. Kita ngecheat dulu sih. Ngecheat musuh. Iya, al semua tamat chaos lah. Tuh dikeplak deh pak. Bentar, ini terlalu beresiko kita pak. Kita mau nge-heal dulu. Sebenarnya kalau mau kill Liu Bei oke lah. Easy pak, 1 kali musuh mati itu lebih. Tapi kita ngekill Zhangfei dulu sih. Wisu, aduh hampir kena hit. Tapi ngeheal dulu deh, paling aman sih. Jangan terlalu. Udah buka lain semua rival musuhnya. Chaos pak, ini loh, difficulty tingkat kesulitan chaos. Se-Indonesia mungkin aku doang yang nyelesain pak. Full chaos, no cheat at all. Full kuda. Oh, tabrak aja. Oh enggak ya, versi-versi. Oh, versi PC. Apa itu versi PC? PS2 Master Race pak. Bentar aku nge-heal dulu pak. Mati ya. PS2 versi terbaik pak. Anda salah memainkan versi yang terbaik ya. PS2 adalah versi terbaik, konsol terbaik. Gitu. Main kok versi PC. Zhangfei. Oh. Oke. Lubu maju ya, hati-hati lubunya mati ya. Lubu bisa mati pak, tapi jarang. Mati di map terakhir itu yang mati.
Versi PC itu sama dengan versi PS3 ya btw. Of course, grafiknya lebih bagus tapi gameplay bagus PS2. Jauh. Jauh sangat. Musuh story-nya lebih banyak, karakter lebih banyak. Nah, ini biasa sampai. Loh kok hilang, Pak? Oh ini. Loh hilang lagi, Pak. Sampai terkenal bisa hilang-hilang ya, gitu ya. Bangke kok rugi aku, Pak. Rugi. Ya udah kita enggak usah kill sampai lah. Kiliup aja lah. Hilang-hilang dia. Ngebling-ngebling, coy. Enggak keren, der, Pak. Wow. Dia menyala bangku. Bentar, kita nunggu musuh kita full dulu. Kita nunggu full baru turun ya. Gak full mati kita. Kita ngecit dikit lah. Mana ini? Yang ngilang-ngilang mulu nyerangnya gimana, Pak? Lah. Yang ngilang lagi, gitu. What the freak? Hantu, Pak. Hantu, anjir. A ghost. Dia jadi hantu, Pak. Yaudah, kita kill Liu Bei lah ya. Yang V-nya ngilang-ngilang, nih. Kurang. Auto death padahal ya. Kita sambit-sambit ini. What the hell is that? Sampainya ikut-ikutan dia mau digebukin hilang-hilang nih. Kering kopral. Enggak anjir, enggak kopral dia. Ya, enggak render, Pak. Hilang. Timku mati gara-gara digebukin sampai. Invisible ya. Mana dia tuh? Hasilnya mana, Pak? Kita kill aja Liu Bei ya biar cepet. Itu dia. Ah, udah cepet. Sampainya ngecip tuh, hilang-hilang ya. Jadi bedanya untuk PS2 sama PS3 atau PC. Kekurangannya aja lah. Kekurangan dari di PS2 itu nggak ada renang lah. Nggak ada banjir. Padahal PS2 nggak bisa ngerender air. Ya, nggak bisa bikin kudanya berenang. Bagusnya ya itu. Untuk PS2 itu story lebih banyak. Terus karakter lebih banyak, terus apa lagi? Itu sih, walaupun gameplaynya ada yang dikurangi ya. Ya itu adalah kemampuan untuk menghindar nyerang dari bokong. Kalian bisa nyerang dari bokong kalau di PC sama di apa PS3 ya, dan nggak bisa di defend itu. Kalau PS2 bisa di defend, Pak. Jadi kamu menghindar-menghindar gak ada gunanya. Ini bapaknya kebakaran, Pak. Ini salah satu penyebab Dong Zuo di-kill gara-gara ini. Wang Yun. Emang karakter PS3 gak lengkap? Senjata juga beda ya, PT. Gak lengkap, Pak. Chaopi kamu gak bisa namatin di PS3, sih. Chaopi juga pakai senjata apa ya di sana ya? Tapi nggak bisa ditamatin senjatanya. Yo iya ya, ayah angkat emang. Di sini ceritanya Diao Chan mau memanfaatkan Lubu ya, tapi Lubu mau dimanfaatkan ya. Jangan mau, Pak, dimanfaatkan perempuan, jangan mau, Pak. Anda hidup untuk Anda sendiri, tahu nggak? Untuk kebahagiaan Anda sendiri. Ini sebenarnya sudah tamat kita 6 ya kan? Tapi kita simpen di tempat baru aja.
Lubunya mau kok. Lubunya mau ya udah. Lubunya sih nurut-nurut aja sih. Anjay. Ngamuk ini. Dikira Lubu sebagai pengkhianat ini, Pak. Ini what if story ya. Sebenarnya disiapi Lubu mati ya. Iya, dia sering pengkhianat ya. Dia sesuka tak enak udalnya. Tak enak pusernya tuh. Pakai kuda Lubu, Bang. Kuda Lubu nanti sore ya. Kita full kuda Lubu, nyelesain target doang. Bisa request karakter apa yang naik kuda Lubu ya. Ini kita fokus namatin Yao Chang. Ini istri keduanya Lubu loh. Sebenarnya Lubu punya anak, Pak. Yang mana di dinasti warrior berapa? 8 atau 9 nih. Keren ini. Walaupun sebenarnya nggak ada namanya itu anak. Oh, kita naik kuda Lubu, nggak ding. Udah cao-cao the best. Ini map sulit ya, Pak. Kemarin agak struggle saya nyelesain ini. Pusing aku. Tapi it's okay. Ikusu. Zoyu. Wah, Zoyu, Pak. Kita lawan Zoyu. Kita agak nge-cheat dikit lah si Uso. Ya, dia jadi S. Loh, ya enggak jadi S. Imun ya. Zoyu ya. Strategis juga ini sekarang. Gak bertahan terus curang. Tapi dia ampuh ternyata. Mati dia. Musuh di sini. Please mati please. Nice. Jocan strong, Pak. Tinggal satu kita bantai ya. Lari ya. Lari dia sih. Turun dari kuda, Bang. Wani Biro. Saya nggak main di bawah kuda, Pak. Saya naik kuda, Pak. Waduh, dia langsung mati. Naik kuda adalah strategi, Pak. Lah, trik. Kalian gak naik kuda kalahan gak? Kuda adalah strategi yang halal MUI ya. Tapi kelihatan juga gak jelas juga sih. Oh, anda kena kayak gitu mati tuh. Namanya exploit ya. Terus kalau udah full kita baru turun. Nah, ini kan itu namanya smart Atama gak itu ya. Kalau musuhnya figuran gak gitu gak bisa dihit lah. Tiduran mulu kau. Tidur sih. Gak apa-apa tiduran. Oke, senjata. I think that. Ini request gift ya, yoi. Tapi nanti sore. Ini kita fokus nyelesain ini, Pak. Benarnya Zhang Liao itu ngikut Lubu apa Cao Cao? Kayaknya kamu udah pernah tanya deh. Siapa yang tanya ya? Lupa. Zhang Liao itu anak buahnya Lubu. Tapi Lubu mati ikut Cao Cao. Padahal Lubu itu kelihatan orangnya oportunis, Pak. Ketika dia kalah di Siapi, dia mohon-mohon untuk apa? Dibiarkan hidup. Anjir gitu. Terus si Xiang Liao
kecewa. Wah, dia ternyata lemah, anjir, takut mati, anjir. Apaan itu? Saya ngikutin orang lemah kayak gini. Gitu, Pak. Enggak prideful itu loh. Kalau kalah ya mati, it's okay lah. Namanya kalah. Oh iya, aku belum ngisi, Pak. Oh shoot. Bentar, kita tunggu dulu. Lupa ya. Iya sih, senggol. Yes sir. Uchi torimashita. Lanjut. Migotona buda. Yoshi, ware ra mo okure o totte wa oren zo. Dah, sana. Selesain, Pak. Saya mau ke bawah. Itu ceritanya Zhang Liao ngikut Cao Cao. Dan Cao Cao, dan Cao Cao. Bener sih. Dan Cao Cao itu menerima karena butuh banyak sekali anak buah. Walaupun dari manapun dia ya. Anak buahnya ya. Diterima aja. Karena nambah pasukan juga sih. Dan Zhang Liao akhirnya jadi anak buah yang sangat-sangat hebat sih. Mana tadi yang ada guard captain? Ini kalau guard captain kalian kalahin, auto kalian kendaliin, Pak. Itu. Dan legenda juga sih si namanya Zhang Liao. Ini juga dikendaliin sekalian. Oke, kencana. Jangan ini dulu. Itu kita bantu di atas dulu, cuy. Karena dia yang nyerang ke atas, Pak. Itu bikin repot itu. Saya udah namatin sebelumnya kan. Dan itu bikin pusing ternyata. Ya baik nih. Ya baik nih. Oh ya, BTW pengisi suara untuk versi Jepang ini Lubu itu ngisi Kaido ya. Dan saya bisa ngisi suaranya Kaido. Yoshinoru na yo Mugiwara. Oh, tiba-tiba ada musuh di sana sih. Bentar, kita ke tempatnya si Zotai dulu, Pak. Zotai berbahaya. Zotai, kampret. Ya tahu, Bang. Udah ngomong berapa kali? Banyak, Pak. Kita defend ke sana dulu. Zotai mengganggu kita semua itu. Zotai nanti kalau didiemin bisa kemana-mana deh. Karena kita udah namatin kemarin. Karena ternyata tidak ke-save. Dan bangke. Isi dulu. Satu kali musuh mati dia, Pak. Terusnya main di mana, Bang? Main di komputer. Urega itu. Banyak yang nggak tahu juga kan, ini yang nonton banyak kan. Diam aja, komen lah. Yes sir, itu doang. Satu kali musuh itu terlalu OP, Pak. Itu tim kita di bawah mati semua, ngapain? Thank you. Rosenya kenapa kena apa itu kena nggak PS aja, maksudmu apa? Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia seenak udelmu, bahasa Indonesia punah. Dahogai di situ.
相手か。さあ勝負せいや。ワンガイ一回ガイkeras juga dia tuh. Oh mati langsung ya. Cukup satu kali musuh cukup ya. Kita bawa aja pak. Halo halo. Yun aja ya Yun. Kim Yun Jung. K-popers kah? Halo welcome Irasai. Kita ke bawah dulu. Daerah kekuasaan kita mau di hancurkan ya. Tim kita mati semua yang ke bawah, Pak. That's not good. Ketemu Katsu disini. Kalau maksudmu, kenapa enggak beli PS aja? PS aku punya dua, tuh. PS Fat sama PS Slim. Untuk main game kayak gini direkam dan bila streaming itu repot. Tahukah Anda? Repot dan butuh konverter juga, buang-buang duit anjir, mending pakai emulator free dan kualitasnya bagus 60 fps, lancar jaya gitu aja. Disundul lalu, wow, di juggling anjir, wow. Simple itu. Kenapa nggak dibuat alur? Genji udah dapat bang, udah dong. Emang kenapa buat alur cerita masing-masing karakter di upload ya? Maksudmu gimana? Alur cerita? Bagi storytelling gitu? Saya orangnya malas bikin storytelling, pak. Saya akan bercerita ketika ada orang tanya, itu aja simpel. Bikin skrip itu merepotkan, pak. Ya, bikin skrip alur cerita. Saya nggak suka nyuapin orang, pak. Biarkan orang itu cari tahu sendiri. Bikin videonya repot. Mending live nya aja. Kalau kalian tanya ya baru jawab. Setauku ya. Alur cerita ini. Benarnya dari alur cerita kalian bisa nonton aja sendiri nih. Tiap musuh kan alur ceritanya masing-masing. Ini kita kira rajanya langsung aja ya. Kenapa jadi Jepang? Ketawa. Kenapa ketawa? Kenapa nggak boleh kalau Jepang? Itu coba aku balik. Tapi Sunjian aja lah. Oh iya deng, ini kan bukan Sunjian yang jadi raja pak. Jadi semuanya harus tikil. Oh. Misinya apa sih? Kayaknya misinya harus kill semua pak. Enggak deng, misinya harus ngendaliin dua tempat deh. Karakter suara lu cocok jadi guru pak. Masa? Saya nggak pintar ngomong lu. Guru gembul itu aja jadi guru. Ya kan guru. Jadi guru gembul pak. Guru sejarah Cina anjir. Guru sejarah dinasti warrior. Gak cheatnya kah bang? Kalau kalian nyari bisa cari cheat. Ini game Basara bang, ini bukan Basara. Guru Nihongo. Konnichiwa minasan. Ima wa kono game wo yaritai omoimasu. Asobitai omoimasu. Ya. Bisa sih bahasa Jepang. Bukan, ini bukan Basara ya. Satu genre sama yang namanya Jepang. Kok Jepang? Satu genre sama yang namanya Basara ya. Basara kan sejarah Cina, sejarah Jepang. Balik-balik ya, pak. Basara itu Jepang ya. Sengoku period, Sengoku Jidai. Ini nggak dipercaya ceritanya, pak.
なもん。悲しむな挑戦。言ってわからんバカども。俺が叩き潰してやる。Oh, itu senyum-senyum ya, dimanfaatin nggak? Jadi jangan mau kamu. Bagi laki-laki, jangan diperalat. Sebagai makhluk hidup, kita harus beriringan ya. Laki dan perempuan. Gitu. Harus saling memahami. Dan satu ketara lah ya. Jangan mau dimanfaatkan doang ya. Kadang kan terlalu bucin dan gak jelas. Jadi manusia itu gak bisa mikir ya. Not good. Gitu. Ini kita mau ngapain? Kendaliin pojok-pojok, oke. Okay. Terus skill 10 musuh. Nyawa tidak boleh kurang dari 60%. Rajanya siapa? Liu Bei. Oke. Okay. Kata-kata bijak kah? Enggak, biasa aja. Saya enggak sebijak itu. Hanya mengutarakan apa yang ada di otak saya. Sakaurami de ore tachi o me no kataki ni suru. Kata-kata bijak itu bullshit ya. Omong kosong. Tapi kalau itu berguna, itu bagus. Ambil yang buruk, buang yang jelek. Tidak ada orang yang bersih di dunia ini. 100% pasti ada baik dan buruknya ya. Yin dan yang, baik dan buruk itu seimbang. Itu jadi harap maklum. Ini namanya cara curang pak, karena musuhnya chaos, sulit pastinya kan. Kalau udah full baru kita musuh. Wah dia menghindar IKT ya pak. Guan Xing ini anaknya apa ya, lupa aku. Guan Yu ya kalau nggak salah, walaupun NPC nanti sih jadi bukan NPC ya. Kalau by one gini aku berani turun. Keroyokan mati saya pak. Gitu. Turun dari kuda woi. Wani biro gue ya. Wani biro. Ini 25k aku enggak naik kuda. Tapi di stream selanjutnya aja. Ini aku fokus story. Biar cepat menang, Pak. Waktuku cuma 2 jam doang main. Jadi dari itu enggak bisa, Pak. Harus off. Wani piroku ya. Berani berapa kau? Nyuruh-nyuruh. Emang kan bisa dibilang si Diao-chan mandor. Diao-chan kan gak ikut perang pak. Ngapain ikut perang? Dan kalian kalau berpikir raja kok ikut perang itu ngapain? Biarkan anak buahnya yang perang cuy. Pikirlah, raja kalau ikut perang mati dia, mati anak buahnya takut semua lah, gak berani maju ya, moralnya turun. Itu, lah dia tuh lari pak. Oh dia fokus ke poli ini. Oh turun. Itu turun sih auto win kayaknya. Apalagi kalau musuhnya full ya. Fukuhei-tachi yo. Chuuo kara dekijin wo kui. Enggak, ini atas aja lah. Waduh, tiba-tiba ada musuh di belakang. Gak jadi aku. Ore ijou wa sute oken. Hang Eun-cho. Hang Eun-cho. Mairu. Waduh. Guan Yu ya, Pak. Sulit itu dimatiin, Pak. Ini dia, kita kill Mifang ya, pengkhianat Su. Walaupun di story ini dia nggak pengkhianat ya. Kita keplakin kepalanya, easy. Ini namanya cara curang.
walaupun tidak selalu berhasil ya kayak gitu. Kadang kalian terbantai-bantai. Ini kalau dibandingin dengan Dynasty Warrior seri setelah ini salah satu AI yang paling sulit, Pak. Walaupun lebih paling sulit Dynasty Warrior 3 sih. Karena Archer-nya one hit kill semua. AI-nya serem. Oh, di sana ada yang keluar dari benteng ya. Kita intercept di sini. Thank you udah di follow ya. Wah, Rui itu anaknya Chaopi, Pak. Chao Rui ya. Anaknya Chaopi yang jadi penerus Chaopi ketika Chaopi mati. Namanya Chao Rui ya. Dan bisa dibilang akhir-akhir dari kerajaan Chao Wei. Tali panah jatuh dari kuda. Yoi. Itulah yang serem dari Dynasty Warrior 3, Pak. Dan gimmicknya nggak ngotak ya. Kalian main easy itu belum easy. Main hard atau chaos itu nggak bisa dikalahin itu. NPC-nya, Pak. Kalau Dynasty setelah itu, aduh. Oh ya, ini Guan Yu ya. Guan Yu, dua hit aku mati, cuy. Dia jadi hitam, Pak. Di ireng. Ireng mode. Kena mental ya. Oke. Guan Yu, apakah semudah itu? Oke. Easy ya. Oh, Rul. Kira Rui. Gue main Mas Fajir sampai kesel sendiri. Yoi. Masih Warrior 3. 3 atau 4 gitu. Yang paling sulit. Aduh. Kalau 6 itu yang serem itu bocil-bocil ini, Pak. Kalian lawan bocil-bocil ini stres. Kalian dibacokin dari belakang mulu, anjir. Merepotkan emang ya. Gitu terus gitu. Makanya kuda penting ya. Kita dapetin istri Chaopi, pick siapa, Bang? Kalau nggak salah, Lubu kah? Temannya Lubu, coy. Tauren, Zenji, tapi mapnya aku lupa ya, untuk siapa namanya? Zenji. Bagi yang tahu silahkan ditulis, Pak. Saya nggak hafal lagi. Tahu aku Tauren, coy. Dia lari ya. Guan Pei, waduh Guan Pei. Guan Pei takut sama perempuan ya. Jadi kayak Sanji gak mau nyerang perempuan. Bagus sih. Kita tidak boleh main tangan lawan perempuan, Pak. Gak boleh itu, not good. Laporin polisi aja kalau ada yang main tangan ya. Kasih RT itu. Nganiayaan. Lumayan itu hukumannya. Laki-laki yang main tangan dengan perempuan itu benches ya. Itu benches kalian. Kalau enggak kalian jadi tank. Kalian digebukin perempuan enggak apa-apa ya. Kecuali perempuannya berotot. Mati ya ini. Bahaya itu. Rontok kalian. Apalagi kalian gak pernah olahraga ya. Rontok kalian. Damn. Ya menyala saudara-saudara. Oke, apakah lancar ya? Harusnya lancar sih kita. Uchitorimashita. Oke. Lancar ini. Kayaknya. Oh, ini Zoyun kah? Kudanya Zoyun ini. Top
kepalanya nongol, Pak. Termamat. Kuai nih. Kuai nih. Oh ya, Soyun beneran itu. Namanya muncul itu. Soyun si Zilong ya. Kalian-kalian bocil-bocil. Bocil-bocil Mobile Legend taunya Zilong kan. Padahal dulu namanya Soyun sebelum jadi sini. Ini Pak, turun Pak. Taiwan sini. Yao Chan kope Pak. Walaupun di atas kuda nggak bagus ya. Terasnya. Tak mati dong dia. Oh, berbahaya. Lari dulu bos. Langsung auto naik kuda ya. Satu combo mati gitu mas. Zoyun berbahaya Pak. Zoyun kena. Aduh sakit. Satu combo kita mati ya. Kita nge-heal dulu lah. Aman-aman. Ya gak mau ngulang anjir. Pak, kalau nggak salah sudah maco ya? Yoi, betul sekali. That's true. Matanya lari ya? Maconya mana ya? Oh ini. Matanya nggak lari, Pak. Satu karakter penting itu. Matanya kalau nggak salah dijadiin karakter juga kan? Di dinasti setelah ini. Kalau nggak salah pakai kuas dia. Perang kali, kuas. Ini Diao Chan cewek favorit. Yoi. Cewek favorit banyak orang ini. Ini musuh atau free mode? Free mode nanti sore aku main free mode, namatin free mode semua ya. Tapi ini kita main musuh, Pak. Dan kita kill Zhang Fei dulu, cuy. Kore yori totsugeki o kaishi shimasu. Moteru subete no chikara o sosoide kudasai. Kita Zhang Fei ini, Pak. Ah, Zhang Fei kalah loh. Sayang-sayang Zhang Fei kalah. Namanya Zhang Liao sih. Jenderal terkuat sih. Jenderal terkuat Cao sih. Salah satu ya. Bukannya udah kelar bang. Videonya gak kesip pak. Mau ku upload gak kesip ya. Kayaknya harus ngulang ya. Tanke pak. Bentar misinya apa sih. Wah gagal kita nyawa lebih dari 60%. It's okay, nanti gampang. Nanti kita tinggal kill Liu Bei doang. Aduh. Kui dasar kecil semua. Kita fokus Liu Bei ya. Tamis ya, jamin. Kalau kena hit semua mati sih. Yang miss semua pak. Naik kuda lagi pak. Yes. Tepukin. Oh no, kita dibakar-bakar ya. Kalau dibakar-bakar nyawa kita berkurang 50% ya. That's not good. Keluar pak. Nah ini enak. Favorit tidak tabiatnya yang pandai menaudah. Wih. Kukira anda suka dimanipulasi pak. Wih. Dipuji-puji ternyata di anu ditusuk dari belakang anu terus dia nanti gitu. Pilihan ganggu ya, fokus ke waduh Yupir mati ya udah pakai kuda lubu nanti sore full kuda lubu aku. Nanti sore full kuda lubu sebagai live penutup Dynasty Warrior. Nanti sore habis maghrib, habis makan sate. Habis makan sate pak. Ini stage berapa sih? 2 atau 3 ya? 2 ya.
Nih kuda lumpuh nih, pamer dulu. Oh, full semua pak. Cukup mengejutkan ya. Yang lain juga kuda raja sih, walaupun rata-rata nggak full. Tapi entah kenapa kuda lumpuh full ya. Dan aku tahu ada beberapa orang yang punya kuda lumpuh tapi nggak full dia. Nah itu Farhan itu kuda lumpuhnya nggak full. Nggak tahu sih, karena kuda raja pun ada yang nggak bisa jadi kuda raja pak, kayak yang kuliatin tadi kan. Thank you udah di follow ya, jangan lupa di tap tap biar jadi FYP pak. Tapi juga baik sih ini. Oh nurut dia. Lubu kalah dengan cewek ya. Sekuat-kuatnya lubu kalahnya sama cewek ya. Attack sama speed doang fullnya. Tapi lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali pak. Gak dapet kuda raja. Stres ya. Banyak yang belum dapet cuy kuda raja cuy. Banyak yang masih berjuang. Karena berjuangnya sendiri pakai metode yang salah ya pak. Kok kayak bahasa Jepang? Emang bahasa Jepang lah. Ini versi yang langka ya. Versi Jepang ya. Karena versi Inggris terlalu mainstream. Ini map sulit ini pak. Stres aku kemarin. Kalah mulu aku. Sayang sekali videonya nggak bisa di save ya. Video stream ya. Bukannya Cina bang. Ini kan game buatan Jepang. Ini pun Three Kingdom yang dipakai kalau nggak salah ini versi Jepang. Kita pakai kuda hitam seperti biasa. Senjata oke. Walaupun api itu jelek ya. Itu Cina bang bahasa mirip emang. Sok tahu kau. Saya itu wibu tingkat akut ya. Jadi bahasa Jepang itu saya sudah di luar kepala. Orang ngomong Jepang saya sudah ngerti pak. Bahasa Cina itu beda. Ini bahasa Jepang ini. Saya itu kebanyakan nonton anime sehingga saya ngerti bahasa Jepang ya. Baik kuda lumpuh bang, nanti sore. Nanti sore, bahasa Jepang, bahasa Korea sama bahasa Cina itu beda banget. Bahasa Jepang lebih mudah daripada bahasa Chinese ya, bahasa Mandarin ya. Pusing kau bahasa Mandarin. Misinya apa tadi? Lupa aku. Kocok 2 itu semua base 20 menit. Wow, this hard. Sulit ya. Kondisi rajanya adalah Liu Zhang. Cina belibet. Dan Mandarin sendiri ada banyak. Dialeknya banyak deh. Itu beda-beda ya. Itu. Oh, kore ga yurusan. Kayak gitu kok. Cina yuk. Gak bisa pak bahasa Cina kayak gitu. Musuhnya banyak sekali boy. Ya tuh turun auto death ya. Tuh kita diserang Chao Ren ini. Lo. Kita nge-kill yang mana dulu sih? Kita turun ya. Yang gua itu lah. Kita kill satu-satu. Soalnya terlalu banyak ini. Nice, Zhang Liao. Kita harus bantu lubu sih, kalau enggak dibantai Chao Ren ya. Walaupun lubu kuat ya. Yo, ini kan versus everyone ini pak. Lubu itu musuhnya semua anjir. Makanya masuk order dia. Kita kecil-kecil aja lah. Slow. Slow but sure ya.
pelan-pelan tapi pasti ya. Kita bacokin dari atas. Terus, oh iya tadi ada God Captain ya. Mana tadi God Captain? Gak ada pak, kopral pak. Gak jadi kalau kopral. Loh kok diserang kita be? Ah, it's okay lah. Ada Zhang Liao santai. Kita bantu Lubu dulu. Lubu bulu ya. Nanti ada Chopi dan lain sebagainya juga di sini sih. Kore wa tegoi. Osarete iru to. Belum apa-apa aja minta bantuan kau. Ini Chao Rui. Ibu wa soushiko. Tatakai ga nozomi to areba. Rosha shinu zo. Oh langsung mati dia pakai special plus musuh ya. Auto death mereka tuh. Ini Chao Rui anaknya Chao Pi ya, BTW. Kalau enggak namanya mirip. Dah pulang yuk. Lubu yuk. Ini voice Jepang ya. Yoi. Hasilnya Lubu kalah oleh Chao Chao itu betul. Secara sejarah ya disiapi, makanya kudanya diambil, kudanya kuda merah Red Hair itu diambil terus di giveaway ke yang namanya Guan Yu. Yes, Guan Yu gitu. Guan Yu ya, mantap. Loh, kok Lubu gak ngikutin kita, Pak? Harusnya ngikutin kita, ya. Wah, ini jurus paling tidak saya suka, ya. Yaitu bakar-bakar. Repotkan, memang. Kita spam segitiga aja, sih. Wow, mati aku. Kuda aku mana? Oh ini, warnanya jadi merah sih. Ulan, waduh, ulan laki-laki sih. Ulan, jadi keras ya pak, bahaya itu. Kalau karakternya tinggi, merah itu berbahaya. Menyala itu. Jangan mati aku. Wey. Oh, nggak jadi lah. Lari pak. Benar. Lu fokus dulu pak. Sini ya. Gimana cara bukain Lupe mana? Loh, kok timku mati semua cuy? Nah nih. Oh di pojok sana ada kuning-kuning. Repotkan tuh kuning-kuning tuh. Ini Wuyi, Wuyan, Ulan. Repotkan kalian ya. Bang Jie itu saudaranya Jiochan. Kita baca ya. Bang, cara bukain Liu Bei, Sun Jian, Cao Cao gimana? Loh, kamu udah tanya kan kayaknya. Dulu. Datanya belum ya? Belum lah. Oh, karena sudah mati, sudah bangun. Ya, mau makan. Betul sekali tuh. Kalian 3 cat dari masing-masing negara. Ya, itu dijawab Sang Yun itu. Betul. Kamu namatin 3 story mode atau musuh mode dari karakter tersebut. Karakter tersebut. Dari kerajaan karakter tersebut. 3 aja. Masing-masing 3 itu udah. Terus kalau kalian nyelesain mereka, kalian dapat Lubu itu. Wah, kaget aku. Aduh, kaget aku, Cok. Saya sampai kaget.
Lululululul, kok mati? Jalan. Meledak, Pak. Kenapa enggak pakai Lubu? Kenapa enggak boleh pakai Diaojan? Nah, Blender enggak? Asih. Kok mati, Pak? Tiba-tiba. Nah, Kuda Lubu sulit. Kuda Lubu harus dijelaskan secara lengkap di YouTube. Di YouTube ada kontennya, Pak. Silakan ditonton sendiri. Lengkap. Capek aku ngejelasin. Itu random ya. Orang yang ngomong pasti bisa dapat itu tipu-tipu ya. Karena persentasenya berat. Itu pun pakai metode khusus. Yang kupakai itu untuk dapat kuda raja aja 1 banding 50 ya. Itu. Itu pada di bio linknya. Atau enggak kamu scan barcode yang ada di layar. Tari sih. Kalau enggak ya cari aja di Google Kuda Lubu terus tulis username gue. No Brian gini nanti keluar. No Brian itu nanti keluar. Paling atas ya. Biasanya. Kalau enggak ya cari sendiri. Metode paling tokter ya, paling jujur. Nah kadang tipu-tipu pasti dapat ya, nggak mungkin lah dapat. Wow, the damage is disgusting bro, what the freak is this? Ini mulai sulit ini, bener ini kayak kemarin pak. Capek saya lihat karakter banyaknya. Ini mau di atas kuda pun itu belum tentu menang ya. Thank you Zhang Liao, kita dibantu Zhang Liao ya. Very very good. Pemimpin paling ideal sebenarnya Liu Bei ya Pak. Aku sih lebih setuju Cao Cao sih. Walaupun secara humanisme Liu Bei bagus ya. Tapi saat itu untuk era chaos emang terbaik emang yang keras pak. Nanti kalau pemimpinnya Liu Bei kayak Indonesia nanti. Banyakan transaksi-transaksi nggak jelas ya, nggak stabil, tidak stabil, dan akhirnya berhasil juga setelah beratus-ratus tahun. Sekarang Cina strong ya, one of the strongest country in the world. Padahal 10 tahun lalu dia nggak mau ngasih makan warganya aja sulit cuy. Makanya nggak ada game dari Cina. Padahal ini game itu gamenya sejarah dari Cina kan. Tapi buat gamenya sendiri aja nggak bisa. Dan sekarang kalian lihat game yang paling laku di Indonesia adalah game buatan sana. Itu proses ya, itu adalah Mobile Legend ya, itu dari Cina pak, kita dijajah lagi. Itulah ya, dan ini perang korbannya banyak ya, jadi tumbalnya untuk bikin negara ini maju cukup banyak ya. 800 juta orang itu meninggal ya karena perang ini. 800 juta tim anjay, banyak pak kali pak. Honor of King sih ya, Honor of King juga bagus tapi kualitas buat Honor of King tetap better lah ya. Honor of King juga hadiahnya banyak juga sih. Tapi ya, aku malas main MOBA, Pak. Aku nunggu MOBA anime aja lah. MOBA anime yang katanya mau rilis bulan Juni ini. Juni atau Juli ya? Ada yang belakang datang terakhir itu.
Liu Bei itu untuk perang itu serem sih, healing kemal. Karena itu kesalahan fatal dari Liu Bei, karena mengutamakan perasaan daripada objektivitas ya. Dan sebagai pemimpin nggak boleh kayak gitu pak, kita harus tegas sih, harus keras. Wow, ternyata menang ternyata lawan Kauren ya, si Lubu ya. Jadi kita nggak perlu bantu ternyata. That's easy kalau gitu ya. Yokata nih. Jam berapa pak? Wah udah 1 jam live ya. Kita ke tempatnya Zhang He yang tadi kita mati. Putar balik tuh Lubu pak. Bersabar dan sering berpikir. Berpikir terus gak ada gunanya coy. Cuma omong doang ya. Ada tipikal-tipikal kayak gitu juga. Tipe banyak bacot tapi gak ngapa-ngapain ya, tapi dimanfaatkan sama yang lain-lain. Tipe-tipe banyak bacot, omong doang anjir. Indonesia itu perlu eksekutor. Tapi juga pintar ngomong, at least bisa diskusi lah. Mungkin saya mungkin ya. Saya bikin partai sosmed Indonesia. Partai Dinasti Warrior. Wow, damage Zhang He sangat-sangat tidak masuk akal, saudara-saudara. Harus hati-hati, pak. Kita ngisi main aman aja, pak. Zhang He-nya kayak orang gila, gitu. Berbahaya, ya. Awal keruntuhnya ketika Guan Yu mati disusul Zhang Fei, ya, Pi. Terus dia mati, kan? Kalau nggak salah, Liu Bei itu meninggal gara-gara healing. Wow, what the hell is that? Akhirnya ternyata di luar dugaan, serem cuy. Hampir mati saya pak. Damn. Why ne? Asai nasionalis sosialis Indo. Anjir aku hampir jatuh dari kursi pak. Terlalu mundur saya. Damn. Secara kebijakan sih Indonesia sosialis ya gitu. Karena isinya bansos semua pak. Human welfare semua. Wow, damage apa itu? Bakaran lagi. Oh ini Lubu pak. Jangan kita cari-cari Lubu di sini. Tapi bagus, menurutku sih cocok. Pancasila itu yang bikin kita itu nggak terpecah ya. Banyak sekali pemberontakan di Indonesia. CITII, wah kita membicarakan sejarah ini. CITII, terus pemberontakan yang lain. Banyak lah, anjir. Saya nggak hafal. G30S. Walaupun itu konspirasi juga bisa aja. Banyak sih sejarah-sejarah ya kita yang belum diungkap ya. Dan biasanya negara dengan sejarah yang belum jelas itu tidak akan bisa maju ya. Jadi kita harus meluruskan sejarah terlebih dahulu.
sejarah itu apapun yang terjadi harus di-reveal. Siapakah mastermind-nya? Apakah itu konspirasi Amerika? Ataukah memang dari kita sendiri? Nah, kalau itu nggak di-reveal, kita nggak bakal maju. Kita contoh aja negara dengan sejarah yang di-reveal semua ini. Seperti di Cina ini kan sejarah-sejarahnya tahu. Zhang Fei sendiri seorang penculik kan. Zhang Fei. Karena mungkin keluarganya masih ada, Pak. Ya, ya itu juga. Keturunan-keturunannya. Itu kutukan sih bisa dibilang. Bisa dibilang saat G30 itu tumbalnya banyak ya. Yang nggak bersalah juga tidak. Apa namanya? Tidak dapat keadilan. Itu. Begitu pula tahun 98. Makanya kalau nggak di-reveal, nggak bakal mati ini negara, Pak. Ini aja kayak Zhang Fei itu orangnya kayak gimana aja tahu kan. Zhang Fei itu kan penculik. Zhang Fei penculik bocil. Penculik bocil dari apa keluarganya Xiao family kan. Istrinya aja kan yang dia culik. Dan enggak masalah namanya sejarah kan ya. TV7 emosional lebih jelas banget sampai singgah di yoi. What the freak is that? Yang kuning-kuning itu apa itu? Kita nggak lihat coy. Kita terlalu fokus dengan sejarah. Ini Chaobi ya. Zenji dan Chaobi coy. Nah ini dia. Yang tadi kita ditanyain. Bagaimana cara mendapatkan Saint Messi apa itu? Apa itu nggak kenal? Boy Four apa itu? Honkai Impact kah? Singkatan-singkatan yang saya tidak ketahui. Chaobi dulu lah ya, Chaobi terlalu OP, Pak. Tidak usah lah gini ya, Genji mumpung ada. Pung Chaobi-nya nggak kelihatan. Iza Mairu. SID itu apa? Superman is dead. Kedamono no aite nado unzari desu wa. Tekishou. Uchitorimashita. Wow. TV9 Empire bagus gak? TV9 itu jelek, Pak. Tapi jika kalian suka ya gak masalah sih, terserah. Aku gak terlalu suka Empire ya. Kamu mending nunggu Dynasty Warrior Origin aja yang baru sih. Di PC rilis kan. Aku aja mau beli males. Mahal, Pak. Aku mau beli Sparking Zero, Pak. Sebagai fan Dragon Ball terbesar di Indonesia. What the hell? Mati ya, aduh. Please, cukup. Hampir aja mati saudara-saudara. Hampir metong kita. Aku lari ya. Kita mau kill rajanya aja lah. Terlalu sulit. Oh, kita ngendaliin sana ya. Ansong Castle ya. Wah, sulit dong. Anjir. Kok gentongnya nggak ada? Masa di sini ada gentong kan? Kita disuruh untuk ngendaliin map ini sih. Itu
God, Captain. Let's go. Kita dikeroyok banyak banget, itu pusing, Pak. Kita akhirnya menang juga. Suruh kendaliin tempatnya tuh ya, bukan kill siapa gitu. Gampang lah. Tinggal kita kill guard captain, auto kill. Empires kan nanu kan? Empires itu lebih ke pin off kan, BTW. Katanya 84-an nggak pakai, 90 minimal sih. Yes, akhirnya. Tinggal berapa ini? Dua lagi ya? Yare yare. Yare yare lho. Bagus kok. Sate, dou saremasu ka na? Warewale no yukisaki wa Yofudo no ugokaseru anata sama shidai ka to. Sono yona oshari yo. Watakushi wa tada. Oh, jadi ini ceritanya buat if ya. Yao-chan pingin biar Lu Bu kembali ke Han Dynasty ya. Jadi Han Dynasty kembali ada. Makanya bisa dibilang Three Kingdom gagal di hadapan Lu Bu ya. Gitu. Selesai. Mission. Dinasti Wayo 8 aja, Pak. 朝鮮たちは曹操軍の追撃を退け。 Yao-chan nih sebenarnya punya siapa, Pak? Enggak ada. Sekasi. Perempuan itu sebenarnya bukan hak milik ya. Punya yang ngasih kehidupan, Pak. Perempuan itu bukan hak milik ya. Jadi kalaupun dia udah enggak ada atau gimana, ya udah. Secara fundamental ya, perempuan itu nggak ada yang memiliki. Manusia itu nggak ada yang memiliki, Pak. Kalau secara story, itu akhirnya yang punya atau yang jadi pasangannya adalah Lu Bu. Itu. Bukan suami sih, kalau di Dongzuo itu jadi anunya doang, selirnya doang. Ya. Akhirnya kan Dongzuo mati ya. Selir, tahu selir gak? Gak ada istri zaman dulu, istri itu apa itu? Zaman dulu itu istri itu cuma satu ya, nanti selirnya banyak, bisa jadi naik peringkat kalau apa istrinya itu udah nggak ada. Selir kalau mati oleh Lu Bu ya, enggak lah, kebalik kamu, Lu Bu yang mati oleh Cao Cao. Yang last hit siapa kurang tahu sih, apakah Archer atau gimana. Ini Fan Castle ya, ini Fan Castle ini sulitnya bukan main ya, Pak. Kemarin cukup menderita kita namatin ini sih. Damn. Kita suruh ngalahin Cao Ren. Itu bukan Guan Yu. Dan ini map di mana kalian bisa mendapatkan Cao Ren. Berarti ya. Ya gimana, orang-orang kadang tahu tentang Dynasty Warrior itu bukan dari sejarah ya, dari game. Itu salah besar, Pak. Game itu namanya yang dibikin wow gitulah, what if story kan. Itu misi kedua kalau kalian selesain dapat Cao Ren ya, BTW. Banyak yang tanya masalahnya. Belajar itu dari sejarah. Walaupun sejarah itu belum tentu benar ya. Tapi kan namanya ilmu pengetahuan pasti ada pengembangan kan. Kalau ada fakta-fakta baru itu bisa diperbaiki.
Ya, ilmu pengetahuan, makanya pengetahuan itu berkembang ya. Dari dulu HP kalian nggak ada touchscreen, sekarang ada touchscreen. Itu Yuan Shao, Yuan Shao itu agak anu ya, ceroboh ya. Pemimpin yang ceroboh not good bro. Kita tahu dari kekalahan dia dari Guan Du. Dia naruh suplai makanan di tempat satu doang. Ketika suplai makanannya dibakar cao-cao, mati kita. Mati itu mereka. Dan matinya Yuan Shao itu tragis ya. Kalau nggak salah dia mati ketika kalah. Dan dia lari ke hutan. Dia mati kelaparan, Pak. Kasihan, Pak. Yuan Shao. Dan Yuan Shao sendiri itu sebenarnya mengabdi di Han Dynasty ya. Tapi Cao Cao pingin menguasai semuanya sih. Ya udah lah. Gitu. Itu kecerobohan itu. Banget itu. Padahal Yuan Shao sendiri menang pasukan ya. Jauh. Berapa ratus lawan ribuan nggak sampai. Ribuan ya. Kalau nggak salah. Pasukannya Cao Cao. Itu pun Cao Cao baru mulai. Itu pun dibantu oleh Guan Yu juga. Makanya Cao Cao sangat respect dengan Guan Yu ya, ketika dia apa Guan Yu itu udah nggak ada, ketika Yiling, belum Yiling atau setelah Yiling itu direspect, dikuburkan dengan baik, dengan selayaknya. Hingga sekarang kuburan Guan Yu masih ada. Kalau kalian ke Cina sana silahkan diarah ke tempatnya Guan Yu ya. Gitu. Bisa dibilang secara tidak langsung Cao Cao ya. Karena si Ma Yi sendiri itu anak buahnya Cao Cao. Yang menang si Ma Yi sih. Kita kemana Pak? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah dulu nih. Ini Van Castle dia mati si Guan. Yoi. Betul sekali anaknya si Ma Yi, betul sekali. Si Ma Yi ya, agak membagongkan ya. Karena keturunan Cao Cao sendiri itu udah kualitasnya makin berkurang. Gitu. Dan lebih berpikir tentang ke dalam ya. Udah nggak mikir tentang conquest. Cuy. Jadi isinya ya mikir tentang domestik dan lain sebagainya, mikirin tentang cewek kayak anaknya si Sun Quan, anaknya Liu Bei itu pikirannya cewek nih. Dasar manusia ya, yang fokus tetap si Ma Yi. Ambisi dari Cao Cao kan menyatukan semua dataran Cina terpenuhi kan, wow. Itu mana sih satunya sih? Lari lah. Lari kita bantu Lubu lah. Tapi kan si Ma Yi digendong cocoknya itu. Ya emang digendong cocok si Ma Yi. Sun Jian kena assassin Pak. Assassin Sun Ce atau Sun Jian ya, aku lupa cuy. Gak salah. Sun Jian. Yoi, Liu Shan padahal keren loh cerita di Changban itu ketika pengungsi-pengungsi itu. Wow, what the freak loh, saya sampai kaget anjir. Ya. Yeah. Nah, nih. Hey. Saya mau ke atas mau ngancurin balista coy. Ya Liu Shan ya, padahal di Changban itu diselamatin sama Zhou Yun ya, dengan kerennya ya. Ini bahaya sih, kita harus menghindar ya. Kalian mau ngancurin balista di tanah, nggak naik kuda, mati ya, nyawa anda habis.
lawan ini manusia berotot ini ya. Biasanya keras pak. Wow. Dilemparin bakso pak. Bakso urat. Damn. Mau mati aku. No. What the hell is that? Oh my lord. Oh kami sama. Korea B nak. Mau nggak turun lah, apa? Serem. Mau ngambil heal dulu. Itulah chaos ya pak. Jangan meremehkan chaos mode. Mana tadi gendangku? Ah ini dia. Ah, dikit kali. Ini nggak bisa banjir ya? Andai bisa banjir. Tebal itu. Tunjian paling mati paling awal dari tiga pemilik. Iya karena sudah tua juga lah. Kok nggak jebol? Aduh, jebuan aku. Oh udah. Gantikan Sun Ce terlebih dahulu sih. Wow, nigerun dah yo. Dipandem batu kita pak. Kita punya terus melari dengan cepat ya. Kok enggak ada orang ya? Loh, ini healku mana? Oh, di sana. Kita kena roket dari atas mati sih. Lah, enggak ada, Pak. No. Jauh kali. Biasa sampai ini kudaku. Kita nyari heal aja sampai sini sih. Lubu itu kayak alien si Cao lah. Gak telak. Cao saat itu sih belum mana ya. Belum punya aliansi ya. Mereka itu aliansi dari Han. Karena Lubu dianggap sebagai pengkhianat Han dinasti kan. Nah, ketika itu mungkin Cao berpikir, oh ternyata negara ini butuh saya ya, mengapa enggak saya aja yang memimpin itu. Bang itu kan Lupu punya anak namanya Lu Kingqi. Iya, yang jadi pertanyaan ini istri Lupu siapa? Itu Lu Kingqi itu anak pertama, anak dari istri pertama ya. Udah mati pak, kayaknya udah mati ya. Mana ini tamunya kita? Nah, ini dia. Ayo maju crash gearing mobilku melaju cepat. BTW nggak usah caps lock pak, mata saya nggak picek ya, mata saya normal walaupun saya main game kayak gini nggak pakai kacamata saya. Cara senggan kalian isi saya dengan caps lock gitu. Kayak orang teriak-teriak ya. Bang Zhang Liao itu anak Bang Zhang Liao itu anak buah Cao atau Lubu ya. Kok ada di loh. Kamu kok tanya dengan orang yang tanya sebelumnya? Sama plek. Sama 100% ya. Bang lupa belum gue follow, izin follow ya. Eh enggak budek coy. Eh enggak buta, Pak. Dengan caps lock. Caps lock pun jebol ya. Kayak Bennett bukan. Mengapa caps lock kayak gitu banyak orang yang gak suka? Di mata Rishi tuh. Kayak orang teriak-teriak ya. Secara budaya.
Itu orang yang biasanya nulis pakai besar-besar kayak gitu. Itu orangnya teriak-teriak. Ya, kadang-kadang bikin ira-ira surus deh gitu ya. Ira-ira sosiagatte na mai. Bikin risi cuy. Kamu di WA tulisan besar-besar kayak gitu emosi kan. Biasanya orang emosi yang nulis kayak gitu. Betul, thank you udah di follow ya. Pesannya itu orang yang butuh atensi sekali ya, butuh perhatian banget gitu loh. Kalau ditulis besar, padahal ya dibaca. Kalau pingin dibaca dan pingin didengarkan, silahkan nge-give terus nulis pak. Nanti ada suaranya. Itu udah paling terbaik itu, cara support terbaik itu. Kayak Bro YNT ini ya. Bahkan dia nggak komen malah. Gitu. Mak itis, Pak Titis ya, yang ini TikTok ya. TikTok itu perlu banyak sekali ceramah lah. Makanya saya live stream sering ceramah ya. Saya kasih nilai-nilai kehidupan ya. Berasal dari game. Duit berapa bang? Itu besar sekali simbolnya, kalian gak lihat. Me danjo bu. Atama baru desu ka? Mohon maaf ya kalau tersinggung ya. Tersinggung itu bukan diterima tapi di... bukan diterima ya. Bukan dikasih tapi diterima. Kalau kalian orangnya woles mah, santai pak. Santai aja, hidup itu enak. Ngopi dulu pak, saya nggak ngopi cuy. Saya udah nggak ngopi lama ya. Ngopi itu kurang bagus mengganggu kehidupan tidur kita. Tidurnya jadi nggak bagus pak. Kacau ini. Kalau kalian yang insomnia, nggak usah minum kopi ya. Not good. Sebenarnya banyak kali coy. Kan bawah aja ya. NI. Nice. Kita jadi assassin gimana sih? Kita kill langsung Chao Ren. Kenapa woi? Ngeteh juga sama sih. Ngandung kafein. Walaupun dikit. Teh adalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan kopi. Bagi kalian yang mau menghentikan kopi, silahkan minum teh. Terus lama-lama minum air putih, the best. Wow. Mati saya. Kenapa, boy? Aku lebih suka Liu Bei, sayang dia kalah. Ya gimana? Ya udah mati, itis wa titis lah. Namanya manusia. Liu Bei pun berarti tidak cocok, Pak. Makanya kita paham dari sejarah kan. Liu Bei itu tidak cocok sebagai pemimpin di Cina. Dan kita dapat sekarang Xi Jinping. Makanya di sana satu partai untuk satu negara is the best choice ya. Dan itu kita perlu banyak sekali korban. Nah kita kill Chao Ren lah, kelamaan aku males. Kita speedrun aja lah. Kita nge-push di sini, wush gitu ya. Langsung kita nyerang. Kita jadi assassin ini. Assassin Creed. Karena Liu Bei itu masih ada hati nurani dari Chao Chao Dong. Perang itu gimana ya? Perang itu jangan kamu anggap sesuatu tempat yang kita harus berbuat baik dan lain sebagainya. Perang is perang, Pak. Siapapun itu mereka
mereka bikin korban ya. Gak ada yang baik dari perang, anjay. Perang is buruk, apapun yang terjadi. Gak ada yang baik dari yang namanya perang. Gak ada yang baik, gak ada yang hero, gak ada yang apa-apa. Semua salah, guys. Perang is not good. Makanya kita jangan memberikan embel-embel sesuatu terhadap siapapun yang ikut berperang. It's not good. Yang menderita tetap anak-anak kecil, perempuan dan lain sebagainya. It is what it is. Itu wibu bang. Lu tanya sama Coren aja wak bikin. XG3 dong bang. Oh lompat. Jelek ini XG3 Diao Chan. Emang salah jadi wibu. Santai aja, saya bukan wibu yang gendut yang apa ikut pameran anime tapi nggak mandi ya. Santai, saya pakai parfum mbak, pakai deodoran ya. Wibu kan konotasinya jelek. Saya bukan orang kayak gitu ya. Wibu kan konotasinya jelek gara-gara bau bawang. Nggak mandi coy. Please Chouren, mati kau. Jangan kepancing head speed bang. Awas gitu. Oke. Nah, itu enggak head speed, itu adalah kritik. Kritik dan head speed itu beda. Emang saya nyalahin bang. Enggak, Wallace. Emang Wallace, saya orangnya Wallace. Makanya aku tanya, what's the point? Kenapa tanya seperti itu? Ya, saya bisa bahasa Jepang, santai aja. Ada ketinggalan kah yang ditulis? Yochun, yoi. Terus apa lagi di sini? Kita bacain komen yang ketinggalan ya. Karena selesai juga. Misinya sulit ini, cuy. Malah aku pusing. Oh, aku kira aku udah raja ya, tiba-tiba. Bukan, ternyata. Tinggal satu story lagi selesai. Let's go. DW5 bagusan dari DW6 kan, tapi DWS2 soalnya taksinya dipotong. Mengapa dipotong? Biar gak berat itu. Yang potong itu yang ngemot, Pak. Yang biasa jualan kaset DVD kan. Isinya 4GB doang itu DVD. Dan gak cukup. Ini game harus 2 kaset sebenarnya. Gak ada chibi. Bagus lah, gak ada chibi lah. Terus ada DW5 bagusan dari 6. Kalau aku sih lebih suka DW6 ya, karena gambarnya bagus pak. Kodam Fatan bang. Aduh, kodamnya nggak kelihatan itu. Kalau mau ngisi kodam silahkan gift ya, yang harga 200 koin ya. Nanti ku isiin kodam Lubu lah. Iya, tapi kalau gameplay 5 terbaik ya, bisa dibilang ya. Walaupun saya belum pernah main ya. Terbaik 5 ya untuk gameplay. Makanya orang bilang terbaik 5. Karena udah main sejak Dynasty Warrior 2 itu gameplay sama semua itu kombonya kan. Itu, tapi secara pemain pemula yang suka main Magic kotak-kotak doang, ini game terbaik, Pak. Karena dulu saya pertama main Dynasty Warrior 6 ya. Itu. Habis DW apalagi nih Pak. Nanti sore aku main nyelesain target remote, selesai besok udah ganti DW Pak. DW mungkin DW5, mungkin DW3 langsung atau DW7 ya. Tergantung memori. DW7 itu 20GB aku download cuy. Belum aku download makanya. Dynasty Warrior 6. Yes, di screen sangat-sangat besar itu. Bisa dilihat dengan seksama ya. DW aja biar lame. DW kalau DW-nya itu DW baru itu orang-orang juga agak gimana gitu, karena nggak main, nggak ada efek nostalgianya pak. Kita yang
cari itu efek nostalgia, Pak. Aku pun 7 belum pernah main sebenarnya. Ini map sulit, Pete. Ini map aku 1 jam enggak selesai-selesai kemarin. Tapi aku tahu cara triknya ya. Yaitu kill Cao-Cao dengan cepat. Cara trik menangnya adalah kill Cao-Cao langsung ya. Tanpa mikir story, Pak. Karena story-nya jelek. Sangat-sangat sulit. Ini feelingku masih 15 menit ya. Kita main story bentar, kalau gagal langsung kill Cao-Cao. 5 dan 6 orang yang main. Yoi. Maca udahkah Mas karakter dari show? Sudah selesai, cuy. Bagi yang ketinggalan story-story chaos mode kan, aku namatin chaos kan ini. Mode kacau kan. Chaos kan artinya kacau, semua kacau. Ya. Kalian 2 hit mati bisa itu. Itu ada di YouTube-ku ya, aku uploadin masing-masing. Kalian bisa lihat penderitaan saya main chaos saat awal-awal ya. Mati mulu, Pak. Tapi karena sudah sering main jadi kebiasaan ya. Menemukan trik di atas kuda, Pak. Kalian nonton lagu awal-awal di bawah tanah terus mati terus. Di atas kuda adalah cara terbaik untuk menang ya. Pemain normal aja mati pas awal-awal. Tanya itu yang main-main. Aku juga kepo 7 sih. Aku dengar-dengar 7 adalah DW terbaik bahkan. 7 dan 8. Tapi jeleknya 7 senjatanya 2, Pak. Katanya itu doang sih. Macau matinya tidak dituliskan dalam sejarah kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Nah, kita kill Cauren nggak ya? Matilah Cauren ini. Di map ini empuk, Pak. Berarti ngerastik. Ngerastik. Full armor gini empuk. Ternyata tidak empuk. Anjir sakitnya. Jelek kan? Terlalu meremehkan. Ternyata keras tuh. Damage-nya keras. Dari 5 komandan dari mau Macau mati awal. Walaupun Macau itu story-nya sedih juga sih. Macau kan tempatnya diusir. Macau kan tempatnya di utara kan. Pina utara kalau nggak salah. Keluarga Ma kan. Iya tadi kan ku anu ya, ku assassin ya. Cauren ya. Terus diusir oleh Cao-Cao kan, terus ke tempatnya Liu Zhang kalau nggak salah. Terus Liu Zhang berhasil bertahan, tapi dihianati oleh Liu Zhang, Pak. Terus direkrut oleh Liu Bei. Rata-rata senjata zaman dulu itu sama semua sih. Makanya di Dynasty Warrior dibikinin senjata aneh-aneh. Ya kan, senjatanya itu halberd semuanya. Tongkat yang ada matanya juga. Kayak senjatanya Lugu itu loh, halberd. Lugu, Soyun. Senjatanya sama kayak gitu sama. Ya pakai pedang kerucuk-kucuk ya. Nanti kalau udah 2 jam kita langsung kill Cao-Cao ya. Kita speedrun. Karena di sini ada story yang sekiranya nggak boleh di skip, yaitu adalah bom. Bom-boman. Ayo please, Cauren. Wah, nggak nyampe, Pak. Yeay, let's go baby. Mati juga itu. Ayo mobilku melaju cepat itu. Segeralah dibikin. Mana nih tangga? Aku pengen lihat tangga cuy. Mau naik aku. Nggak lewat dalam ya. Lewat dalam kelamaan, Pak.
Mana ini yang bikin tangga nggak ada kah? Kita tungguin lah di atas ini. Ayo, yang bikin tangga, yo naik yo, Pak. Kutungguin kau. Anjir, padahal tepatnya lurus, cepat malah ke samping dia. What the freak? Jauhan, Pak. Lah. Oh, itu ada itu. Jauh banget, cuy. Kita tinggal lurus doang, loh. Udah aku naik, toh. Oh, nggak ada kuda di pantai-pantai di atas. Nah, ini dia. Nah, ini kita ngalahin yang namanya Balisto. Ini dilemparin bakso dulu ya. Bahaya itu. Imun dulu, Pak. Kayaknya kita bantu yang di pojok sana sih. Nantilah habis ini. Kerasnya. Wah, apa itu? Oh, balis anu tim. Wow. Ini dua aku hancurin dulu lah. Okay, thank you. Dibantu oleh Balista. Ini apa? Namanya apa itu? Yang di bawah? Trebuchet. Oh iya, aku belum ada musuh, Pak. Biasaan gitu kan. Itu ada alat itu yang buat pelontar itu, katapult. Tapi lama itu nungguin kalau nggak di hampirin, Pak. Nggak bakal jebol itu. Ayo, Pak. Dihancurin, Pak. Kami aku ya. Bantu di atas dulu. Kita cuma pengen lihat cutscene doang, story. Habis itu kita kill cao-cao, Pak. Yeay, bersih. Lontar batu. Bangun kayak gini kan perlu berjam-jam loh, cuy. Sebenarnya. Cara dapat kuda cao-cao gimana, Bang? Itu bukan ngelempar sendiri ya, itu dari bawah ya. Caranya ada di YouTube-ku. Itu random BTW. Enggak ada yang garansi untuk dapat kuda raja ya, apalagi cao-cao ya. Di YouTube ada, Pak. Versi untuk kuda cao-cao sama kuda lugu ya. Caranya sama BTW. Aku lapar, Pak. Aku belum sarapan. Emang makannya sehari sekali sih aku sih. Aku omet. One meal a day. Biar sehat ya, mumpung lagi musim orang sakit, banyak yang batuk. Apa, Bang, nama YouTube-nya? Sama dengan TikTok. Kalau nggak, kalian cek di bio, ada link, di situ ada YouTube-ku ya. Nah, ini minimal aku trigger. Ini cao-cao udah jadi raja ya? Raja Wei ya? Cao Wei ya? Oh, dibom, Pak. Kota sendiri dibom sendiri. Anjot. Dibom ini. Orang gila ini emang. Cao-cao itu sangat-sangat wow. Kayaknya, cuy. Ya enggak. No. Apanya di itu ibu? Bukan. Yang nyerang kan.
itu kan ceritanya diserang oleh tubuh kan, tapi sebenarnya itu anak buahnya Sima Yi. Itu what if juga sih. Oke, kali ini karena kita tahu itu sulit, kita langsung kill aja ya, Pak. Kita skip, kita udah lihat ya. Minimal cutscene-nya udah ke-trigger, itu udah the best. Dan ini kita dapat misi sebagai assassin ya. Kita langsung kill Cao Cao. Ini sulit, Pak. Bisa dibilang ini salah satu yang tersulit. Kalian main dengan jujur sulit ini. Dalam tanda kutip ya. Ikutin story sulit menang. Karena Lubu bisa mati, Pak, di sini, Pak. What the hell is that, bro? Lubu aja bisa mati, Pak, di sini, Pak. Karena dibakar-bakar, kan? Otomatis dibakar-bakar, nyawanya paruh. Kalau kita nggak jagain Lubu, mati Lubu. Lubu aja butuh dijagain, Pak. Ini aja mau mati, ya. Nah, kita nggak usah mikir tentang Kaoren ya, kita maju. Kita jadi assassin ini. Walaupun jadi assassin juga sulit gitu, karena lawannya chaos kalian. Kalian lawan banyak orang kayak gitu, tidak semudah itu Verso. Kalian misplay sedikit mati ya. Kalau bisa kalian satu kali musuh kena semua, win. Sekali ulti ya. Sebutan ulti di sini namanya Wuso. Wuso itu apa ya, Wuso ya? Waduh, hampir mati aku. Tapi heal dulu, Pak. Heal di mana ya? Belakang sih. Mumpung masih awal-awal kan. Ini nggak ada gentong, Pak. Yoi, lewat ujung kanan, lewat atas itu. Walaupun ya perlu jebolin benteng satu doang. Ambil yang di atas kali ya. Harus full power, Pak. Kalau nggak full power, mati. Ulang lagi. Healingku cuma 2 jam, jadi siang-siang ada kerjaan ya. Benar tuang sih sebenarnya. Nyuci baju. Oh, nyuci baju saya, Pak. Nyuci baju. Terus main lagi nanti. Jadi aku stream 3 kali hari ini, Pak. Untung libur kan. Jarang-jarang kan. Dari yang masak-masak sana sendiri yang mau main game. Ini main Tekken sih habis ini. Biasa stream berapa kali sekali? Kamu sendiri yang tahu kan, satu kali kan? Kok itu doang kan? Enggak, ini Samurai Warrior ini, Pak. Ini Samurai Warrior ini. Sengoku Jidai. Zaman Sengoku ini, Nobunaga Uda, terus ada Katsuhonda, terus apa lagi, Toyotomi, apa gitu. Iya, ini Smackdown Hair Campaign. Pengen main sih, Hair Campaign. Ini kita jadi assassin ya. Oh iya, aku lupa. Musuhku belum keisi. Jadi tiba-tiba aku lompat gak ada musuh, lupa lah. Lupa, hampir lupa. Ya, tau-tau ya. Fokus. Nah, baksonya biar selesai dulu. Udah. Ya, tau-tau. Udah kita targetin.
I miss. No. Please. Yes, sir. Pistolnya malam doang. Ya memang malam doang. Biasanya malam doang sekali doang. Karena ya free-nya jam itu. Sebenarnya pagi bisa sih. Karena kerjaanku siang. Sampai maghrib. Tapi kata enggak bangun aku. Bangunku kesiangan. Aku harus tidur awal ya. Oke, okay, nice. Selesai. Itu doang, Pak. Semudah itu sih. Nanti sore kita main lagi. Terus nanti malam kita main lagi untuk Dynasty Warrior 6 terakhir ya. Jadi bilang ini sudah tamat ini. Terakhir. Tamat, the real tamat ini. Nanti sore, nanti malam kita akan naik kudanya Lugu sambil nyelesain target-target yang belum selesai biar 100% tamat. TC ya aku lihat yang belum tamat. Nah ini story-nya tentang Biao Chan pingin Lugu biar tidak bikin kerajaan sendiri tapi ngembaliin dinasti Han ya. Gitu. Bang dapat karakter yang pakai senjatanya kartu. Di game gini nggak ada yang senjatanya kartu ya. Beda server itu Pak. Thank you udah di follow ya. Ada anime follow Pak. Ayano Koji anjir. Itu karakter yang saya tidak suka sih. Orang-orang sok cool itu ingin saya keplak Pak. Ayano Koji. Cie-cie. Happy ending Pak. Padahal story-nya tragis ya. Tekodam, waduh. Siapa? Listere Solmayo ini kodamnya belum ada ini. Kalau mau isi silahkan di give ya. Aku isi red hair nanti. Kodamnya ya. Lalu Bu namanya siapa bang? Gak ada anaknya pak. Sebenarnya secara sejarah gak ada yang namanya anak Lugu itu. Namanya gak di reveal. Itu anak pertama dari Lugu kan? BTW. Dari istri pertama kan. Namanya Lu Pinky kalau di game. Senjatanya pakai senjata Dynasty Warrior 6. Ini aku tamat semua BTW. Chaos. Bagi yang ingin lihat silahkan cek di YouTube ya. Plus main aku udah upload sampai Guan Yu. Taishichi. Ya Taishichi. Yang udah selesai. Berarti yang belum cuma Xiao Chan belum gua upload. Kemarin aku udah namatin tapi enggak ke-save jalan. Aku harus ngulang lagi makanya main lagi. Terus Xiao Dun itu belum. Paling hari ini Xiao Dun. Di sini aku upload sama Chao Chao part 2. Dulu aku fans Xiao Chan, fansnya. Ngefans terus ngapain enggak? Ya Dynasty Warrior 5 kalau Zuochi, namanya Zuochi sih yang main kartu. Mungkin kita akan main itu Dynasty Warrior 5 kalau mau kalian bisa. Terus Biao Chan pas Lugu kena sembelih kemana ya? Nggak tahu sih. Kayaknya mati juga itu. Aku belum baca-baca story-nya Biao Chan. Kalau kalian pengen lihat darah kalian bisa lihat di sini sih. Encyclopedia Pak. Kapan mereka mati Pak? Nih kalian cari Biao Chan itu. Nah ini dia. Tapi nggak lengkap anjir sejarahnya anjir. Itu. Dewi 5 gas siap. Dewi 6. Oke. Nanti trial dulu lah, besok main DW5 trial, kalau bagus ya main lanjut. Tergantung kalian, kalau ditonton mah saya lanjut gitulah. Kayak di Dynasty Warrior 6 kan,
akhirnya tamat semua, Pak. Dari kita namatin Easy sampai namatin Chaos ini. Dari nggak punya kuda raja sampai dapat kuda raja full. Satu pak semua kuda raja ya. Wah, wow, mantap. Walaupun sulit sih. Saya off stream juga farming sih. Lagi nonton YouTube aja farming kuda, Pak, aku. Bangke, Pak. Kalau kangen ya kita main lagi lah, gampang lah. Tinggal kalian aja anu, nanti kita main DW lagi, main free mode kalau nggak main musuh lagi. Dapat semua ini, udah selesai aku. Karakter paling kurang ini doang. Leveling Huangzhong belum sempet aku. Malas aku lihat karakter ini. Gampang lah, farming lah cepet. Yeah, let's go. Udah tamat aku. Udah tamat. Tinggal ini doang. Namatin misi target. Ini kita selesai nanti sore. Nanti kalian bisa request karakter-karakter yang dimainin. Mungkin habis ini aku leveling si Huangzhong. Siapa tahu nanti ada yang minta Huangzhong, anjir. Kita leveling 50 kalian habis ini. Nah, ini kan beberapa belum selesai kan. Nanti naik kudanya Lubu dan lain sebagainya, tamatin nanti sore kalian lah. Kita full max gitu pulau, Bang. Nanti request nanti. Ini aku mau up, udah 2 jam, Pak. Aku mau nyuci baju, tang ban dan lain sebagainya. Kita selesain semua misi. Nanti terakhir, the real terakhir untuk Dinasti Warrior 6. Besok udah ganti dinasti ya, Pak. Gitu. Jadi itu sekiranya untuk stream kali ini ya. Selamat kalian makan sate, makan tongseng, makan gulai, terserah. Bagi yang udah pagi-pagi. Biasanya sore sih. Sore paling habis anu, jam 3. Terus main bentar paling 2 jam, terus sampai malam nanti habis maghrib. Gitu. Yang non muslim bilang, loh, non muslim juga dikasih kok, santai aja. Kalau tetangganya ngasih ya. Di sini sih ngasih semua kok, warganya dikasih semua. Mau dia memuja kerang ajaib kek, apa, memuja ubur-ubur, tetap dikasih kok. Kalau di sini ya, kalau di tempat kalian nggak tahu sih, santai aja. MUPSP lah. PSP juga ada sih, tapi PSP full Jepang aku repot. Jika kalian mau main di HP, recommended itu yang versi PSP. Aku pernah itu main, praktek doang sih. Bang, cara download DW6 di PC, websitenya apa kan? Websitenya CoolROM sama CD-ROMan. Kalau kamu pingin yang versi PS2 ya, ini aku main PS2 BTW. Untuk yang PC, websitenya website Indonesia banyak itu yang crack-crackan itu. Tapi hati-hati virusnya banyak ya. Saya nggak berani udah. Setelah punya PC ini, kalau kena virus, pusing saya. Akunku kena hack. Kenapa nggak main DW6 PC yang next gen? Karena DW PS2 itu versi yang terbaik ya. Walaupun nggak ada fitur renang di game ini. Dan PS2 itu dulu nge-lag, karena PS2 device-nya emang tidak se-strong PS3 ya. Next gen game itu kurang. Dan bisa dibilang game PS2 ini rilis 3 bulan setelah perilisan PC ya. Bahkan PSP aja ada karakter baru itu tambahan, yaitu adalah Meng Huo kan. Di sini nggak ada, Pak. Versi PSP kalian kalau mau main silahkan. Itu ringan. Kalau pingin bahasa Inggris ya silahkan cari translate-nya di YouTube, ada aku cari-cari. Tapi saya nggak butuh karena udah hafal semua map-nya ini. Misinya apa udah hafal semua, jadi nggak terlalu penting. Dan PSP bisa main berdua ya. Mau main lewat internet bisa. Bahkan kalau aku mau live stream, kalian mau join juga bisa. Bagusnya itu doang sih. Terus lebih mudah cari kuda juga di PSP. Itu next gen ya. Graphic is not everything, Pak. Graphic itu malah kita kayak main game itu nonton film biasanya.
yang kita tonton cutscene kan. Itu gameplaynya malah ditinggalkan. Kalian kayak main God of War dan lain sebagainya, itu lama-lama kayak nonton film. Bukannya main game, malah nonton film. Jadi sekali main udah males main. Kayak Spider-Man. Kalau Spider-Man gameplay masih bagus sih. Bisa terbang-terbang. Coba cheating, Bang. Nanti sore ya. Kita nyelesain semuanya misi ini, terus kalian kalau mau request kayak gitu nanti kumainin. Itu. Kalau di PS6, PS2, apa PS3 bedanya apa? Banyak. Satu karakter PS2 lebih banyak ya. Musuh mode, story mode lebih banyak. Senjata beda. Kalau di PS3 itu banyak yang kembar katanya. Contoh aja Chopi itu kalau di PS3 itu senjatanya pakai pedang biasa. Enggak ada story modenya. Terus di sini itu pedang panjang, longsword. Terus Saishichi senjatanya kayak Zoyun. Ini pentung ya. Pentung beduk. Nah, ini dia. Saishichi. Ada story-nya juga. Ling Tong juga senjatanya bukan ini. Kalau nggak salah di DW3. Sebenarnya bukan nunchaku. Ini triple stick sih lebih tepatnya. Terus siapa lagi yang senjatanya diganti? Banyak sih. Macau juga nggak ada musuh mode kalau di PS3. Terus senjatanya Macau kayak Zoyun ya, sama ini. Kembar semua, Pak. Emang di sejarah emang pada senjatanya tongkat ada matanya ini. Semuanya sama. Wah. Udah azan ya. Jadi thank you semuanya. Nanti kita main lagi. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa di tap-tap. Jangan lupa di apa-apain. Terserah. Thank you to the next one. See you to the next one ya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, btw tadi yang nge-give siapa aja. Yente ya. Thank you Rose-nya ya. Itu. Kita ketemu nanti. Selamat makan daging. Selamat darah tinggi.